Kalau kamu main Queen Walk, anu Queen Charge ya, Queen Charge ya, Queen Charge. Kalau kamu main Queen Charge, bedanya apa tuh bang, Queen Charge sama Queen Walk bang? Aku mau menyerang base TH12 ya, pakai kombinasi Queen Walk menir ho. WB-nya aku bawa berapa bang? Aku bawa WB2. Aku bawa WB2. Cara mainnya gimana bang? Cara mainnya gini bang. Oke, aku turun ratu ini. Bentar. Pokoknya dalam bermain Clash of Clans, fokusnya apa bang? Pusat base. Pusat base-nya mana bang? Kamu lingkarin tengah. Yang tersentuh sama lingkaran tengah itu namanya pusat base. Ada bangunan apa bang? Expo, expo, kipas, expo, elang. Terus klan kastil, ratu, bomb tower, dan expo yang ini. Itu namanya pusat base. Kalau kamu main Queen Walk, anu Queen Charge ya, Queen Charge ya, Queen Charge. Kalau kamu main Queen Charge, bedanya apa tuh bang? Queen Charge sama Queen Walk bang? Itu kan bahasa Inggris ngap. Aku nggak tahu siapa yang menciptakan. Tapi menurut keyakinan mayoritas netizen ya, terutama senior-senior pemain Clash of Clans, mereka mendefinisikan kalau Queen Charge itu adalah ratu yang didampingi healer masuk ke dalam base sendirian, itu Queen Charge. Kalau Queen Walk bang, ratu ditemani healer, didampingi healer ya, hanya bermain sebentar di luar base kemudian gabung sama pasukan, itu namanya Queen Walk ya. Wes aku nggak tahu bener enggaknya karena kita juga nggak tahu siapa yang mencetuskan kalimat itu pertama kalinya. Gitu bang ya, siap. Jadi sekarang aku main apa bang? Queen Charge Miner Hawk. Cara mainnya gimana bang? Ini pusat base. Berarti kalau bisa, kalau kita main Queen Charge kan ratu masuk sendirian. Kalau bisa ratunya suruh ngabrik-ngabrik pusat. Hey, Minang Rikson, makasih udah arahan atas 25 kendangnya, thank you. Sambil ketik tanda seru 75 semuanya yang apa ya, thank you. Menteri Pertahanan ya juga tetap takut ngap sama perempuan ngap. Lu ya opo gue ngap. Kamar. Dodokan. Anu mentore enak gak? Delokan sik. Lek gak enak berarti ya medal. Oke, gini ngap. Aku ulangin bang ya. Sekarang aku main Queen Charge Miner Hawk ya. Queen Charge Miner Hawk. Start satu dari sini. Jret, dari sini. Yang diserang teman bang ini satu. Yang kedua mana bang? Ini kedua. Yang ketiga mana bang? Yang ketiganya ini. Keempatnya mana bang? Ini keempatnya. Kelimanya mana bang? Ini kelima. Enamnya mana bang? Ini keenam. Tujuhnya mana bang? Tujuhnya mungkin antara ini sama ini. Dah. Oke. Ketika bangunan ini dan bangunan ini hilang, aku turun wall breaker dari sini bang. Makasih Nanang Ria di atas 75 kentangnya. Pale, pale. Catat bang. Ketika bangunan ini hilang dan ini hilang, aku turun wall breaker dari sini, bang. Larinya wall breaker ke sini. Tembok ini jebol. Paham? Thank you. Terus, kemudian apa lagi, bang? Jangan lupa lakukan pemotongan pada bangunan ini sejak awal dan bangunan ini juga. Dah, ratuku masuk. Masuknya di lajur yang mana, bang? Lajur yang ini apa lajur dalamnya Inferno? Aku nggak tahu. Wes pokoknya ratuku masuk. Habis itu WB kedua ku, manfaatnya apa, bang? Manfaatnya turun dari sini, larinya ke sini. Tembok ini. Ya, paham? Kalau permainan WB pertamaku tidak seperti ini, jebol tembok ini, bang. Aku butuh WB berapa, bang? Kemungkinan besar aku butuh WB 3. Kemungkinan besar aku butuh WB 3. Ya. Kalau mainnya pengen buru-buru. Makasih Dimas Andika atas 25 kentangnya Jenderal COC. Yes, thank you. Ini bening ya. Namun ini siapa tuh? Rombongan tuh. Alep. Untuk itu ya. Anak raba. Anak mesti beri. Oh iya bos. Saya tutupin. Tutupin. Udah bang ya. Kalau seumpama permainan WB pertamaku nggak jebol tembok yang ini bang, maka cara mainnya kan WB jebol tembok yang ini. Iya kan? Sudah. WB keduanya disuruh jebol temboknya Inferno. Kenapa bang? Biar WB ketiganya baru mau jebol tembok yang ini. Ya? Paham bang? Paham. Ada solusi bang. Biar anu WB-nya tetap dua bang untuk jebol tembok ini. Ada. Tapi solusi itu bakal sia-sia. Kenapa sia-sia bang? Gini. Hapus dulu bang ya. Hapus dulu. Misalnya kita main WB di sini, WB pertama. Ratu masuk. Terus tungguin Inferno hancur, baru turun WB kedua. Jalannya pasti ke sini karena bangunan ini juga sudah hilang, ini juga sudah hilang. Betul, memang betul.
ya, nungguin Inferno hancur, baru turun WB kedua, jalannya pasti ke sini. Tapi kamu jangan lupakan satu hal, jadi orang yang cermat, yang cermat. Apa bang yang perlu diperhatikan bang? Kipas. Kipas ini tidak terjangkau sama ratu dari posisi sini. Kenapa bang? Karena kipasnya ini mundur satu petak. Artinya apa bang? Kalau WB-mu telat jebol tembok, sedangkan ratumu sudah selesai mengeksekusi expo, yang terjadi apa bang? Ratumu muter keluar, jret, untuk menyerang bangunan bomb tower atau wizard tower. Muter keluar bang. Ya, kenapa kok muter keluar? Karena ini tembok ini, pintu keluarnya nggak terlalu jauh sama ratu. Ya kan? Sering kan kalian mengalami, jadi WB-nya lagi OTW, jret, belum sampai tujuan, ternyata ratunya sudah kelar menghancurkan bangunan ini. Kenapa? Karena kamu pakai bantuan Rage Spell. Ya jangan pakai bantuan Rage Spell dong bang. Heh, 3x bucu. Nggak pakai bantuan Rage Spell kamu. Pasti pakai bantuan Rage Spell kan? Dampaknya apa bang? Eksekusi kepada expo terlalu cepat. Sehingga WB-mu belum sampai tujuan, belum jebol tembok, ratumu sudah kelar mengeksekusi expo, akhirnya ratumu nya keluar, jret ke sini. Nah, akhirnya solusi terbaiknya apa bang? Solusi terbaiknya adalah WB pertamanya jebol tembok yang ini, jeder, WB keduanya jebol tembok yang ini. Nggak harus nungguin Inferno hancur, udah berani turun WB yang kedua. Makasih Faizul Ijul, 530 kentang salam dari Malaysia bang, selamat datang serumpun Malaysia. Pale, pale, tamu ini sebelah dimin. Ngono-ngono. Udah, terjawab, ratu bisa OTW ke pusat. Akhirnya, pasukannya berangkat dari sini, rajanya mengontrol area pinggir. Pasukan bisa maju lurus karena di luar diurus sama si raja. Makasih Yuda Setiawan, ngeri, ngeri salah, ngap. Teh, tungguin bangunannya hilang up. Please, ku bisa tower. Sip. Sejauh ini berjalan sempurna up. Dilihat WB keduanya up. Cep. Oh my god, aku kok poin termentengap ngap. Gimana ngap? Jangan terbukti ngap ya, jadi jangan dilihat hasilnya, jangan dilihat hasilnya, dilihat proses awalnya. Enak ngap ya, sangar main WB nya mas, kalian juga bisa bang ya. Jadi Cidu Warrior hadir di sini bang ya, untuk mengajar kalian tentang ilmu dasar bang. Cerot ting. Terus mana lagi ngap? Yes, Giant Bomb. Pasukanku masih kuat. Masih ada balon tuaga. Terus tuaga. Kedua. Dah, spell kuningnya enggak usah dipakai, buang saja. Ini buang-buang. Seperti itu ngap ya. Ini kebetulan kalau soal hasil ratanya ini bang, kebetulan. Ya, tapi permainan awalnya itu namanya apa bang? Pemikiran. Thank you bang ya. Tarik. Dah. Aku berangkat lava dari sini. Zeppelinnya dari sini. Pengen menjatuhkan Zeppelin di sini, bang. Ya, pengen menjatuhkan Zeppelin di situ. Ngambil untung apa, bang? Inferno multi elang. Ya, itu sebagian pusat. Hero-nya digiring mana, bang? Giring ke sana. Ngambil TH. Sudah, ratunya kemungkinan besar belum mati. Lavalonku nanti berangkat dari sini. Tapi Headhunter keluarnya ke raja. Berarti lavalonnya anaknya berangkat dari mana, bang? Lavalonku enaknya berangkat dari mana itu bang? Iya bang ya. Headhunterku nanti larinya ke raja ngap ya. Ya berarti nganu ngap. Berarti kalau lavalonnya berangkat dari sini kelamaan ngap, kelamaan. Makasih Nuriza Ardianto. Wes pokoknya berangkat, pokoknya berangkat. Aku nggak tahu. Pale, pale, pokoknya berangkat, hajar aja. Kenapa tuh ngap? Sekali-kali tuh ngap, aku banyak zongnya.
Goodbye. Teh nunggu Archer Tower hancur baru berani turun wall breaker. Itu dia. Yah, rajanya enggak ikut masuk ngap. Yah, rajanya enggak ikutan masuk. Yah, malah petaka rajanya ngap. Yah, rajanya enggak ikutan masuk. Sayang sekali. Dapat ratu lawan, please. Dapat ngap. Tuaga pat. Tuaga. Yes, good boy, good boy. Hasilnya seperti ini. Jerat, yes, jerat, yes, jerat, ngebut terus, thank you. Good boy ngap ya, good boy banget. Yes. Hore enggak itu guys, hore banget. Kemarin nemu base gitu, saya rata pakai lalun base yang mana Bang Yani? Menir Hawk TH12. Very very easy. Alah baby dragon kok aneh to min. Sip, ke temboknya si Cenon. Bendar. WB terakhir, kita lihat bisa lari ke tembok kipas apa enggak. Very very easy. Very very easy. Easy peasy peasy. Very very easy. Easy peasy peasy peasy. Kenapa cantik sekali my queen. Ratuku ngap, ngobrak-ngabrik pusat ngap. Yo opo perasaanmu ngap. Very very easy. Beda 2 jam bos, tidur dulu bang, tidur. Siap bang, terima kasih sudah hadir bang. Ya, jangan lupa bantu share juga bang ya. Yes. Terima lagi ngap. Terus 1-2. Terus balon, balapan ngap ya. Kita klik bareng, cepret. Cepet mana? Gak tahu aku ngap, cepet mana ngap. Buang spell S. Yes, jangan dibawa pulang, nanti diminta sama anak. Makasih Bang Fahmi. Naga super pendu. Nanti kita lihat ngap ya, ada apa enggak ya. Pale dari Malaysia bang, selamat datang Malaysia. Makasih Bang Miftahul Fajar. Kapan live ngap? Kemarin
ya kemarin. Pal, pale, pale.